Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon sindiran yang disampaikan Gibran Rakabuming soal fasilitas SMK di Surakarta. Ganjar mengatakan bahwa kritikan yang disampaikan Gibran menandakan bahwa dirinya sangat siap debat. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selepas berkunjung ke Pasar Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Rabu 6 Desember. Ganjar pun berterima kasih kepada Gibran atas kritik yang disampaikan. Ia kemudian berkata bahwa tuduhan Gibran tak siap debat adalah tak benar. Sebelumnya Gibran menyampaikan kritikan terkait fasilitas SMK di kota Surakarta. Gibran mengatakan bahwa ia memiliki catatan-catatan tentang fasilitas SMK di Surakarta. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menghadiri dialog Pondok Pesantren Asidikiyah Tangerang. Gibran berkata bahwa fasilitas di SMK merupakan ranah gubernur, sedangkan saat itu Ganjar merupakan gubernur Jawa Tengah. Gibran mengatakan bahwa SMK di Surakarta masih menggunakan peralatan seperti komputer jadul. Ia kemudian mengungkit pembentukan konsorium dengan menggandeng beberapa pengusaha besar untuk memperbaiki fasilitas di SMK. Atas kritikan itu, Ganjar mengaku tak masalah. Di sisi lain, Ganjar juga menyampaikan bahwa fasilitas jadul tak masalah, yang terpenting SMK bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.